Hai, terima kasih kerana sudi menonton The Last Minute YouTube channel. Untuk video hari ini, saya cuma nak unboxing jam digital LED untuk meja dan juga dinding. Okey, saya ada 2 jam sebenarnya, tapi saya cuma nak unboxing satu saja. Okey, inilah jam yang saya baru beli di Shopee, made in China. Apa yang kita dapat dalam kotak ni adalah satu adalah power wire power dia yang menggunakan USB, dan saya beli extra satu. Tapi sebenarnya saya tak guna pun yang extra ni. Kemudian manual dan juga jam LED. Cara untuk setting jam ni pun senang, dan kita boleh tengok dalam manual yang diberikan. Tapi apa pun boleh tengok video yang saya kongsikan ni. Okey, jom saya tunjukkan cara untuk menggunakan jam LED ni. Kita ada 3 button di sini dan satu reset. Reset ni untuk kalau kita nanti dah setting, kita dah setting macam-macam, tu kita tekan reset, dia akan kembali ke factory reset lah. Set ni kalau kita tekan ni, kita boleh tengok di sini adalah tarikh. Ini ada temperature. Ini ada alarm. Alarm ada 3. Okay, kalau kita nak set dia, kita tekan lama-lama, long press kat set. So dia akan keluar 12 jam ataupun sistem 24 jam lah. So kalau kita nak, kita just tukar, tekan up and down lah. Okay, macam saya guna 12 jam. So saya tekan set. So ni jam kita boleh tekan lah, tambah atau tolak up and down ni untuk setting lah. So bila dah okay, kita tekan set balik, dia akan ke minute. Kita tekan set lagi, dia dah normal lah macam biasa. Okey, macam mana nak setting suhu ataupun temperature. So kalau nak setting temperature, kita tekan down. So dari sini kita boleh tekan lah, nampak. Tekan ni F, Fahrenheit. Ini C lah, Celsius. So dah okey, kita tekan set balik. Ini alarm, kalau kita nak tukar alarm, kita tekan on lah. So ini on lah, O, ini N, on. Kalau tak mau, kita off lah. So dia ada 2, dia ada 3 alarm. A, 3 ya. So A, 3. Lagi kita boleh set dia punya display. Display dia ada 3. So ni display 2, display 3, display 1. Kalau display 1 ni, dia tunjuk jam, tarikh dan juga temperature. So dia akan bertukar lah nanti. Okey, tu dia dah tukar tarikh, dan ini adalah temperature. Okey, so kita tukar ke DP2. So DP2 ni dia akan fit sama ada di time, date, temperature. Dia maksudnya dia tak bertukar lah, dia fit. So kalau DP3, dia akan bertukar daripada jam ke temperature dalam masa 15 saat, macam tu. Ni je lah setting yang ada. So kalau kita nak setting dia untuk brightness dia, kita tekan down lama-lama. Okay, kita cepat-cepat tukar. So dia ada 4 kecerahan. So saya guna 2 lah kot, saya rasa yang okay. So dah siap untuk setting. Macam mana kalau kita guna, sebab dia memang guna power ni, power DC 5 volt. Jadi sama ada kita gunakan power bank ataupun direct ke daripada komputer ataupun USB komputer ataupun switch biasa tu lah. Dia ada memory button, battery memory. So kalau kita tutup masa kita keluar pun, dia still ada memory lah untuk apa yang kita dah setting. So ini sajalah. Nanti saya tunjukkan macam mana saya dekat ataupun letak di ruang tamu nanti. Okay, bye. Okay, cara pasang jam digital LED ni, salah satunya kita boleh letakkan di atas meja berdekatan dengan switch ataupun komputer, dan kedua adalah di dinding, yang mana saya tak pun tebuk lubang, saya cuma lekatkan dengan double side tape. So bila malam saya nampak lebih cantik. Caranya adalah kita cabut kaki, kemudian pusingkan di belakang, di bahagian speaker tu saya letakkan double side tape, sebab saya rasa saya tak guna pun alarm dia.
Okey, selepas kita dah siap pasang double set tape, pasangkan dulu wire power tu dan barulah kita lekat di dinding. Jadi carilah tempat yang sesuai yang berdekatan dengan switch. Baik, untuk langkah keselamatan, jika kita keluar untuk tempoh masa yang panjang, untuk masa yang lama, jadi tolonglah switch off. Dan jangan risau sebab jam ini mempunyai bateri di belakang yang mana mampu mengingati segala setting yang telah kita buat. Dan jangan lupa subscribe, komen dan like. Terima kasih.